Oke, selamat datang kembali. Ini gue rekodnya di pagi hari di jam sekitar jam setengah empatan. Bahkan di sini sudah full merah guys ya untuk kondisi market saat ini. Dan buat kalian yang ingin melakukan pertukaran, di sini pemain TOTW yang kalian beli mungkin sama seperti gue ini. Kalian incar Ken karena untuk saat ini yang masih 99 plus hanya Ken ya guys ya. Dan untuk membelinya pun harus di antrian meskipun sudah di angka tertinggi. Nah, ini baru gue beli di angka 217.000. Baru kebeli satu. Ini sudah antrian yang ke berapa ini? Sudah antrian yang lama sekali. Kurang lebih sekitar ya ada 30 menitan. Gue coba-coba untuk mendapatkan Ken di harga tertinggi pun masih belum dilepaskan, guys ya. Untuk pemain TOTW yang saat ini harganya masih terjangkau cuma Ken 99 plus, tapi jika kita beli kita harus menggunakan harga tertinggi yaitu di angka 217.000. Oke, kita coba hapus terlebih dahulu di sini 217.000. Baru bisa untuk mengklaim Ken. Oke, kita coba beli di angka 217.000, apakah berhasil dibeli? Mungkin ada yang sudah ternak Ken sejak lama, ya ini bisa dikatakan untung sekali guys ya. Oke, ditunggu di sini harga 217.000-nya. Apakah nanti bakal naik terus? Ya, kita beli lagi di angka 217. Karena untuk pemain TOTW ini harganya juga ataupun hasil yang didapatkan juga termasuk GG ya guys ya. Bisa kita dapatkan modal hanya 200.000 bisa dapat hampir 3 juta koin di bagian pertukaran. Untuk pemain lain saat ini memang full merah mulai dari 102 hingga 110 kalau nggak salah. Oke, kita coba cek di sini untuk pertukaran yang paling mudah untuk dilaksanakan yaitu di bagian TOTW sih untuk saat ini. 1,5 juta hingga 3 juta koin bisa kita dapatkan di bagian sini bermodalkan pemain 102 TOTW. Oke, di sini gue sudah stok banyak sekali yang mana tempat salah beli juga waktu kemarin ternyata berguna juga untuk saat ini, lumayan. Oke, kita tukarkan satu kali pemain TOTW, jumlah totalnya di sini sebanyak 20 kali pertukaran. Dan perlu diingat juga di bagian sini ada kadaluarsanya yang akan berlangsung kurang lebih selama 1 tahun ya guys ya, 365 hari. Jadi buat yang saat ini belum dapat ya kalian harap bersabar dulu sampai reset kemungkinan guys ya. Entah kapan resetnya juga belum tahu. Jadi kadaluarsanya di sini 365 hari. Jadi masih terlalu panjang perjalanan dari pertukaran ini. Ya, kalian bisa sabar terlebih dahulu untuk mendapatkan koin. Ya, dapat 1,5 juta, lumayan. Harganya cuma 200.000, kita dapat 1,5 juta koin. Gimana untuk kondisi pasar saat ini? Ya, seperti kalian ketahui sendiri, sudah full merah semua. Tidak ada tanda-tanda biru, bahkan pemain 111 oke dapat 3 juta. Bahkan pemain 111 pun sudah perlahan-lahan kembali naik. Kita tukar semua guys ya di sini. Ada 20 kali pertukaran. Mantap sini. Ini gue rekodnya di pagi pun sudah merah, apalagi kalian nontonnya siang nanti tentu saja bakal kehabisan stok ya guys ya. Bakal full, full dan full merah tentunya. Bahkan gue yang beli di harga tertinggi 217 pun masih belum ada yang lepas. Hingga saat ini stok lama sih ini. Gue salah beli kemarin, ternyata ya bisa ditukar juga akhirnya. Pemain TOTW ini sekaligus sebagai ya sebagai teori untuk 3 juta lagi untuk meningkatkan harga di pasar ya guys ya. Yang mana sebelumnya full biru sekarang jadi full merah. Ini entah beberapa hari ke depan. Biasanya sih sampai di hari Selasa untuk pertukarannya, tapi untuk yang ini karena 369 hari jadi sampai tahun depan. Oke, kita tukarkan di sini. Kalian dapat berapa? Apakah
Kalian nontonnya siang, tentu kalau kalian nonton siang ya gak dapat apa-apa ya guys ya. Dapat hikmahnya boy. Ini gue pakai di pagi hari saja sudah full merah, apalagi nanti siang. Tentu pasar akan semakin semakin dan semakin full merah untuk beberapa hari ke depan. Oke, kita coba lihat di bagian pasar apakah sudah terjual ataupun terbeli. Lumayan sih ini dapat, oke, sudah 148 juta. Ini yang stok pemain TOTW-nya banyak, tentunya cuannya sangat melimpah dan bisa rombak sekuat ya, yang sudah lama mengantri ingin mendapatkan pemain impian. Sekarang sudah saatnya untuk memborong semuanya. Oke, berapa koin yang kalian dapatkan dari sini? Bisa komen di bawah. Dibatasi cuma 20 kali pertukaran guys ya, perlu diingat juga. Jadi buat yang ingin investasi pemain TOTW ya bisa dipikir dua kali lah. Oke, sudah terbeli di harga tertinggi 217.000. Oke, 217.000 sudah terbeli. Kita gunakan dan kita klaim di saat ini juga karena harga termurah cuma ken ya guys ya.